teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat yang berbahagia ini guna akan menyaksikan pentas drama, ya. Alhamdulillah, setahun yang lewat kami dari Pemuda Dharma Karya Bakti sudah menampilkan beberapa pentas drama. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kami berkesempatan lagi untuk menampilkan drama dengan cerita yang lain lagi. Jadi pada malam hari ini adalah pentas drama yang pertama ya untuk acara maulid ini. Tetapi insya Allah jika kami diminta oleh panitia untuk menampilkan lagi nanti drama di malam-malam yang akan datang, insya Allah kami akan menampilkan lagi drama dengan cerita-cerita yang berbeda. Baiklah, pada malam hari ini kami dari Pemuda Dharma Karya Bakti akan memetaskan drama dengan tema Bajang Zaman Now. Terima kasih untuk penonton semua. Sekali lagi tema kita pada malam ini Bajang Zaman Now. Kepada para pemain diharapkan untuk siap-siap di belakang. Jangan sana sini dulu ya. Coba sebelum saya lanjutkan di sini untuk memanggil teman-teman semua, saya minta salah seorang pemain satu ya untuk naik ke panggung untuk membantu saya untuk membacakan teks yang saya bawa ini. Silakan kepada Sofian Alas Jabal untuk naik. Oke, diganti dengan Riyandi. Coba siapa dulu penonton, siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton. Apa kabar, bro? Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi ini saya minta membantu saya membaca nama-nama pemain pada malam hari ini. Silakan dibaca untuk yang pertama. Bagaimana kisah selanjutnya? Belum itu. Ini apa sekolah atau ini tambahnya ini? Hah? Atau yang kroki? Hah? Coba baca ini. Namanya. Dan. Teruslah. Bagaimana? Ini. Kedua Ryan alias Halo. Saya panggil orangnya mana dia? Saya Angker. Hah? Saya Angker. Mana dia orangnya? Nama Ryan bolok ini mana dia? Mana orangnya? Saya. Mana dia orangnya? Saya. Oh, saya. Mana dia panggil? Panggil. Mana belakang panggil? Orangnya atas nama bolok siapa? Atas nama Ryan. Hah? Cio, Pasuan. Lanjut. Yang ketiga Sofian alias Dam. Hah? Grup Angker. Oke, lanjut. Yang keempat Suradi alias Gempa. Terus kelima. Kelima Kapi alias Longkor. Oke. Grup Sofani. Ya, terima kasih. Silakan balik ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia setengah dari pemain. Selanjutnya kami minta kesediaan dari Aris atau Ipung untuk naik ke panggung membantu saya untuk membacakan nama pemain. Silakan. Coba duluan dulu. Coba siapa dulu penonton-penontonnya, berbeda siapa?
Apa bahasa Malaysia? Apaan? Ya, sih. Coba, coba Malaysia. Gila, coba bahasa Malaysia. Aku. Kamu semua. Kamu tak jumpa kita ni. Coba bahasa Malaysia dulu, bahasa Malaysia. Sampai ini kan awak. Macam ni je, Pak. Kan kita tu rambut tak cakap Melayu kan? Ya. Oh iya iya, saya tak ngerti soalan iya iya saja ya. Iya. Okey. Iya sudah. Coba bacakan dari yang nomor 4. Nomor apa? Ya. Nih. Dul Hadi. Alias Kupas. Pintar. Nomor 5. Andrian. Iya, ini. Ini. Nomor 4 ya, nomor 5. Gafi alias Longsor. Sekarang Gafi, coba tanyakan Gafi dulu. Gafi Longsor. Woi, Gafi. Woi. Woi, woi. Oke, ini orang Gafi. Oh, ini Gafi. Oke, keluar dulu. Sudah, tunggu. Lanjut. Sudah. Kembali ke panggung. Kembali ke belakang panggung. Terus. Nomor 3 baru. Nomor 5. Nomor 6 saya terus. Nah, terus baca. Nomor 6 Andrian alias Kumpis. Nah, panggil. Panggil oleh ya, panggil. Panggil dia. Campuran. Campuran mana? Campuran dengan anti Yepis. Ya, ini tak tahu apa yang murid ini kan ngerek-ngerek. Coba kita antar. Oke, lanjut. Yang ke-7. Aris alias Ipung. Yang ke-8. Iwan alias Belut. Kemudian. Jamhari alias Julut. Terus yang 10. Ah, yang perempuan ini minta namanya Imah. Yang terakhir. Bisa alias Apipo. Oke, itu dia nama-nama. Terima kasih, silakan kembali ke belakang panggung. Itulah nama-nama pemain ramah kita pada malam hari ini. Jadi sebelum kita menampilkan nama pada hari ini, saya akan menceritakan sedikit ya. Di sini diceritakan tentang kisah pemuda yang mengikuti salah satu lomba dalam rangka memeriahkan Hari Besar Islam, di mana para pemuda ini mempersiapkan dirinya dengan cara yang tidak baik. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita sama-sama saksikan di TKP. Tepuk tangan dulu semua. Ketiga. Ya, ini kursinya kurang atau nggak diakui jadi peserta mungkin ini deh. Peserta kita dan yang pertama kita sambut. Ini dia sambutan dari Ketua Remaja PDKB yaitu Bobby Do untuk membawakan beberapa kata. Silakan. Assalamualaikum. Masih tiga pada mantap. Ada sehat. Alhamdulillah. Mudik ke Remaja. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada remaja Gubernur Mampur Lendang untuk mempersiapkan diri karena kita akan melakukan lomba azan nanti malam. Oke, itu dia sambutan dari
Ketua Remaja PDKB. Karena sudah ada pemberitahuan dari Ketua Remaja PDKB dan beberapa pemuda langsung mempersiapkan dirinya untuk menghadapi lomba azan yang akan diadakan malam ini. Pasukan pada kumpul dulu dan ajar bareng ngamuk bareng. Karena tim beli lalu awal. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sempat siap. Angka lagu tidak tahu itu dekat Indo menemani lah. Mentang-mentang beli awak ke semele-mele. Menemani lah. Melu pada mau juara apa nanti? Beli ke luar. Bakal menyum pada ngeremon. Tidak ada hati yang dulu, Pak Ketua. Bareng PGK. Jadi remeh nih, Pak Ketua. Bapak sudah siap undang aman nih? Siap. Ini siap. Mana siap? Siap. Ini kumpul lah, mau mandi coba lah jadi nih. Dulu ada nak. Ya saya balik ke Paris sudah. Ya, apa kau pada peserta baru? Ini Pak Ketua. Ini kan dia kurang mental jadi tarik naruh air perdamaian. Bumbung ada lagi. Oke. Ada kedua dok. Oke. Terima kasih Pak Ketua yang mulai tak kebinin dulu lah. Dan akhirnya ketua remaja meninggalkan pemuda ini dan beberapa pemuda ini mempersiapkan dirinya untuk mengikuti lomba azan. Oke. Tidak tahu. Tender biasa deh, mungkin. Kalau nyawa lah. Beberapa pemuda menikmati suasana yang sudah disiapkan. Di saat para pemuda ini menikmati hidangan yang sudah dinikmati,
tiba-tiba datanglah seorang tuan guru dan ketua remaja. Tiba-tiba datanglah dua gadis desa. Ayo kita main. Mau. Kenapa kalian? Mau. Ayo, tuangnya ya, nasi gadis. Tuang ada penjawabannya ya.
Stel. Suruh ahli musik. Yes.
Ipo. Saya ada si Jah. Apa yang kebayar lo? Si Jah saya ini. Pacuan lah, nanti si kakak. Si sopannya apa? Kenalan, hai jalan. Oke, rekan malah menirbun potongan. Kupis, saya itu adik. Kupis, kenapa perasa karen suwe? Iya, karen tua lalu sebenarnya. Harus benar dan kerek-kerek kenalan kerinan aku saya dan dia dia jaya ke aku apa bantuan kakak enggak lo gaya lo biasa gaya aku oke mohon adik itu kenalan lalu kakak info karan gak mas jawa ini akhirnya dua gadis desa ini mengajak para remaja ini untuk berhenti minum dan menyuruhnya pulang. Anak nak waham pada minum teh pada sembahyang. Milih baru juga enggak. Oke. Gawe sama dia. Oh, nah, kita keluar dari mana? Kan jadi ya persyaratan, mulai dekat kan situ. Oh, nah. Ya, kalau mana dah, ini dulu hari, kalau dah semal di sini. Selamat. Teman-teman, nanti. Akhirnya pemuda ini dan dua garis desa pulang bersama. Angkat. Sesek, ini mati tuh. Ternyata pemuda zaman sekarang mungkin sedikit berbeda ya pemirsa. Jadi papa terbalas sih dengan tua di mele. Lalu terbalas sih dengan ini jelap mele. Apakah itu tua tunde nih? Ah, apakah itu tua tunde? Nah, jadi tua tunde benar atau tidaknya silakan kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita lebih mendengarkan kata wanita atau kita lebih mendengarkan kata tokoh agama kita. Kita lanjutkan ceritanya. Ini dia. Kita sambut Tuan Guru Belut dan Ketua Remaja untuk naik ke panggung. Tuan Guru bersama Sang Juri Azan. Iya, ini yang malah tahu Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada beli lemu lima in. Ada yang menunjuk dari juri kali ini. Ini cowok, perkenalkan diri dulu nih, siapa namanya ini? Saya sebagai juri, nama saya Culut. Culut. Terus ini? Tuan Guru Belut. Coba. Saya beli ane, cowok. Kira umur ini. 13 tahun. Nah, ya Allah, benih. Aduh. Satu penyimpan. Aduh, toh, berarti dong. Ayolah. Sempat dengan aku. Dijodoh menunda. Oh iya, Din. Nah, menunda. Jadi malam ini kita akan mengadakan lomba azan
Jadi saya minta kepada Tuan Guru dan sang juri untuk memberikan nilai yang benar-benar nanti tanpa memilih ya, atau memihak kepada satu orang. Jadi tolong berikan nilai dengan adil, oke? Okay? Oke. Okay. Kita ada Pak Guru? Ya. Oke, okay, terima kasih. Langsung ya, silakan Toko. Baiklah pemirsa semua, kita lanjut ke lomba azan. Kami panggil peserta yang pertama atas nama Bolok dan Gambar dengan nama Regu Angker, silakan naik ke panggung. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan melintasi mereka. Dengar nih, ada pengembang nih dengar nih. Allah, ilah sumpah. Bapak ngerti ya, gak tau. Ya, nengkenyekan. Bukul orang BH. Kita sih sekarang. Allah, wakbar Allah. Sepertinya tadi sakit loh ngasingan. Cewek super tidak mau kenalan dengan pemuda ini dan dia langsung meninggalkannya. Dan waktunya juri memberikan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau menilai lo gak iya, menurut saya mana? Masanya baru ada gangguan cewek. Baru cewek. Mungkin jangan sebar sedikit-sedikit saja, tapi... Aduh, lu lah, nampak. Coba mau kenalan kece-cewek sebar. Iya, iya, iya.
dan kita sengaja Oke, dan akhirnya juri memberikan nilai. Selanjutnya, panggil peserta yang kedua atas nama Gembus dan Lover dengan nama Regu Tsunami, dipersilakan untuk naik ke panggung. Hei penonton, cocok kejar ini enggak? Bang, bisa kan ya biasa sih udah doang ngapain di Indosiar lo kan. Wih, cobaan ya, sampai tahu dulu. Ada sih dulu nih. Aduh, sangka belok tak. Aneh dong aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kena lu. Bangkat doang, di Indosiar kamu ngebar. Kali ya doang, gak ada di Indosiar. Itu terang sama as, kamu guru. Iya. Coba di sini, coba kan? Enggak, ini angkat lapangan dari Mekah dulu. Lagu anak ya, berdarah-berdarah. Ini error. Dua ini, kita udah ke daerah lu, abis ga anak, ya anak doang, anak kekelipan ini nasib gajah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini apa namanya lagi? Rata perdirang siapa lagi ini? Assalamualaikum. Dengan masuk di Indo, betul ada baru semuanya bisa. Mas, semuanya hadir. Itu dia, peserta kita yang kedua. Selanjutnya, kami panggil peserta yang ketiga atas nama Kumbis dan Ipung dengan nama Regu Tahu Dinye. Silakan naik ke panggung. Allah, 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 Allah. Bang enak kan? Kamu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
suara mengkahlo nih, batu. Kesalahan dia ya. Ada yang enak ke bang, kok coba bayang. Ini caranya. Baru minarlon. Di saat pemuda ini azan, tiba-tiba ada seorang gadis melintasi dia. Kurbi semangat ya. Karena ditegur oleh seorang gadis, dua peserta kereta ini tidak fokus azan dan akhirnya keputusan untuk tidak meneruskan azannya, dan juri memberikan nilai. Assalamualaikum. Dan waktunya juri akan berunding dulu, dan setelah itu akan memutuskan siapa yang mendapatkan juara di antara yang 3 regu ini. Sepertinya 3 regu ini deg-degan karena mereka tidak tahu apakah dia mendapatkan juara 1 atau tidak. Semua itu keputusan ada pada juri, yang mana pada malam hari ini jurinya yaitu Tuan Guru Gelut dan Culut. Dipersilakan kepada 2 juri untuk memberikan penilaian, dan dimohon kepada peserta azan untuk bersiap-siap, akan diberikan trofi penghargaan bagi yang juara 1. Rupanya sang juri kebingungan memberikan penilaian kepada 3 regu ini karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi dimohon kepada sang juri untuk memberikan penilaian yang pas tanpa memilih atau memihak. Yo,
pinang naman mo. Jorin, yung pinang mo pagliwat ba yan? Ano yung sepertinya, karena juri kita sudah tua. Ternyata beda memberikan trofi ya. Yang satunya diberikan ke grup yang pertama dan yang satunya diberikan ke grup yang kedua. Kemenangan pemberiannya karena dia kalah, karena sudah diberikan trofi atau hadiah kepada para pemenang, maka berakhir pula drama kita atau ceritanya pada malam hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada para penonton yang sudah setia menyaksikan acara drama pada malam hari ini. Jadi mohon maaf mewakili peserta drama pada malam hari bila ada yang kurang berkenan yang kami tampilkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang keliru, jika ada yang tidak berkenan. Karena ini adalah semata hanya cerita fiktif belaka. Kurang lebihnya kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.